Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku mau makeover area rooftop pasang sliding door aluminium. Aluminium yang aku pakai ini merek Dacon, ketebalan 4 inch dan untuk kacanya ketebalan 6 mm. Nah, ini sedang dipasang rangka aluminiumnya. Jadi untuk sliding door-nya ini dibagi menjadi 4 bagian, 2 kaca mati dan 2 pintu geser. Untuk rangkanya ini dibor ke bagian atas dan dibor juga ke bagian lantai. Nah, di bagian atas ini juga dikasih rel untuk buka tutup pintunya. Untuk bagian rangka ujungnya ini dipakein silen biar air nggak masuk. Selanjutnya pemasangan kaca. Ketebalan kacanya ini 6 mm, di bagian atas kaca dikasih perekat karet agar kaca tidak geser. Nah, untuk kaca kanan dan kiri ini kaca mati dan untuk yang tengah itu pintu geser. Di bagian rel atas ini ditutup ya agar rapi. Dan untuk sliding door ini aku request dipakein aksesoris rangka luar dan dalam kotak-kotak kayak gini. Oke, pemasangannya ini udah mau beres, tinggal disilen dan dirapihkan. Dan ini dia hasilnya. Kunci aluminium ini terletak di bagian dalam, tengah, dan juga bawah. Lebar masing-masing pintu 90 cm, dan untuk kaca mati lebarnya 85 cm. Lebar keseluruhan sliding door aluminium ini 3,5 meter dengan tinggi 2 meter, total budgetnya ini Rp6.500.000. Akhirnya perlahan area rooftop ini makin rapi setelah pasang sliding door aluminium ya. Nah, kalau hujan sekarang area ini tuh nggak tampias lagi. Untuk info vendor bisa cek deskripsi video ini ya. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan menginspirasi untuk teman-teman semua. See you next video, bye-bye.